أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita mulai pada sore hari ini akan melanjutkan pelajaran yang telah terlewatkan atau telah berlalu, yang sempat terputus, yaitu kitab At-Tanbihatul Mukhtasarah, itu peringatan-peringatan yang ringkas mengenai syarah daripada kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslimah, perkara yang wajib atau perkara-perkara yang wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim lelaki maupun wanita. Yang mana alkitab atau kitab wajibat ini yang dikumpulkan oleh al-imam Asy-Syaikh Abdul Al-Qarawi. Naam asabahullahu azza wa jal. Kemudian beliau mengumpulkan dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Baik itu dalam kitab Al-Usul Salasah atau kitab Kashf Zuhad atau yang lainnya. Kemudian beliau ringkas dan beliau kumpulkan yang judulnya dikenal dengan Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslimah. Kemudian disyarah oleh murid beliau, yaitu murid Syekh Abdullah Al-Qarawi Asabahullahu Ta'ala, yang dikumpulkan syarah tersebut di beri judul dengan At-Tanbihat Al-Mukhtasarah oleh Ibrahim Al-Khuraisi. Nah, Ibrahim Al-Khuraisi. Jadi nanti matan ini itu Al-Wajibat itu yang mengumpulkan adalah Syekh Abdullah Al-Qarawi. Kemudian disyarah oleh murid beliau Ibrahim Al-Khuraisi tadi. Naam, seperti itu. Kemudian Syekh Abdullah Al-Qarawi ketika mengumpulkan Naam menjadi kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat, beliau berlandaskan dengan fondasi-fondasi atau pelajaran-pelajaran tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Naam, sebagaimana beliau ungkapkan dalam mukaddimah dan pembukaan di sini. Naam. Pelajaran yang terakhir kita ambil barakallahu fikum untuk meringkas waktu, kita lanjutkan yaitu mengenai sambungan daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana la ilaha illallah memiliki dua rukun yang inti dan asasi, pondasi, tidak boleh terluputkan dari dua rukun tersebut, yaitu an-nafyu wal isbat. Nah, dua rukun ini harus dimiliki. An-nafyu maknanya peniadaan, al-isbat maknanya apa? Penetapan. La ilaha illallah kelihatannya kalimat yang sangat ringkas, pendek, namun di dalam ungkapan la ilaha illallah ada dua rukun, an-nafyu wal isbat. Mana nafinya? La ilaha, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah. Mana isbatnya? Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makna la ilaha illallah apa maknanya? La na'am ahsan tabarakallahu fikum, la ma'budah bihaqin illallah, atau la ma'budah haqqun illallah, artinya sama, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keliru ya. Adapun penafsiran atau yang memaknakan dengan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Kenapa keliru barakallahu fikum? Karena makna tiada Tuhan selain Allah berarti Tuhan-Tuhan yang adanya Allah gitu loh. Paham ya? Tiada Tuhan selain Allah, maksudnya tiada Tuhan kecuali Allah. Paham maksudnya? Jadi Tuhan-Tuhan sesembahan yang ada ini Allah gitu loh. Yang keliru. Namun harus ada qayyid apa? Bihaqin. Sehingga takdir yang tepat adalah la ma'buda bihaqin illallah, itu maknanya. Karena al-ilah, nah bimana ma'luh, ma'luh maknanya ma'bud, jadi maknanya la ma'budah haqqun illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada sesembahan-sesembahan yang lain, baik batu, berhala, pohon disembah, itu berarti tidak berhak. Paham ya? Oleh karena itu bukan dinamakan dengan Allah. Apa maksudnya itu ya? Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Naam, dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an Karim dua tempat. Dalam surat Al-Hajj sama surat Luqman. Dan cuma bedanya sedikit sekali. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi al-batil. Naam, min dunihi al-batil, yang satunya wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Bedanya itu aja. Naam, adapun awalnya sama. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Naam, barakallahu fikum. Artinya yang demikian itu hanyalah dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hak. Adapun yang selainnya itu diibadai dengan cara yang batil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian rukunnya sudah kita ketahui, an-nafyu wal isbat, peniadaan dan juga penetapan, maksudnya meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan seluruh peribadatan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu isbat. Jangan lupa ya, rukunnya cuma dua saja. Syaratnya ada berapa? 8. Syarat la ilaha illallah ada 8. Terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat indah. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qatulliha. 8 syarat ini barakallahu fikum disebutkan oleh ahlul ilm dan ma'ruf syarat-syarat tersebut. Pertama, ilmu. Kedua, yakin. Nah, ketiga, ikhlas. Keempat, sidq, jujur, kejujuran hati. Kelima, mahabbah. Keenam, inqiyad, tunduk dan patuh. Nah, kemudian ketujuh apa? Al-qabul, penerimaan. Yang kedelapan, al-kufru bitaghut, meninggalkan at-taghut, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul dalam pantun apa tadi? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a, mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qatulliha. Naam, paham insyaallah ya? Aywan, barakallahu fikum. Sekarang kita terakhir kita ambil adalah syarat yang pertama. Sekarang beliau menyebutkan syarat yang kedua. Asani al-yakin. Syarat yang kedua adalah yakin. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin. Maknanya bahwasanya benar-benar tidak ada zat yang disembah kecuali atau yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, enggak boleh ragu. Kata beliau, asani al-yakin wa huwa kamalul ilmi biha. Al-munafil syakki war-raih. Naam. Yakin itu adalah kesempurnaan naam ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah, kesempurnaan pengetahuan terhadap kalimat la ilaha illallah yang meniadakan keraguan dan kebimbangan. Jadi yakin lawan daripada keraguan atau kebimbangan, barakallahu fikum. Dan orang akan yakin manakala ada ilmu pada dirinya, dan orang akan ragu manakala kebodohan ada pada dirinya. Sebagaimana ungkapan naam sebagian para ulama, naam al-ilmu bidayatul yakin, kama anna syakka kama anna al-jahla bidayatul syak. Ilmu itu adalah permulaan keyakinan, sebagaimana kebodohan adalah permulaan keraguan. Orang ragu biasanya karena bodoh, dan orang yakin karena punya ilmu. Naam, untuk mengerjakan ini halal atau haram, karena dia ragu. Naam, karena dia bodoh ragu. Tapi kalau dia punya ilmu, yakin. Paham ya? Karena jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Qala syarih, nah yang mengumpulkan syarah ini yaitu Ibrahim Al-Khuraisi, na'am. Ai asyartus tsani, maksudnya adalah syarat yang kedua. Al-yaqin, yaitu keyakinan. Wa huwa izahatus syak, yaitu menghilangkan keraguan. Jadi yakin itu menghilangkan keraguan. Sebagaimana ungkapan disebutkan dalam kaidah fikihiyah, kaidah fikih itu yang namanya keyakinan la yazulu bisyak. Al yaqinu
la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Oleh karena itu kalau ada orang sholat kemudian dia ragu-ragu, ada sesuatu yang keluar dari perutnya misalkan, ada sesuatu yang rasanya keluar tapi enggak tercium baunya, tidak pula kedengaran apa suaranya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini barakallahu fikum, maka tidak boleh dia keluar dari sholatnya, harus yakin kembali ke hukum asalnya. Paham ya? Karena enggak ada yang keluar, enggak ada yang tercium baunya. Paham ya? Nah, sehingga ketika ada salah seorang yang waktu itu mengadu kepada Rasulullah tentang sholatnya, nam, kemudian Rasulullah mengatakan, la yang syarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia pergi dari sholatnya. Jangan berpaling dari sholatnya. Hingga dia nah, mendapati baunya atau mendengarkan suaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau cuma ragu-ragu seperti itu modalnya, kembali ke hukum yakin. Ada enggak suaranya? Kedengaran enggak? Baunya muncul enggak? Enggak, berarti kembali ke hukum asal, enggak ada apa-apa. Sholat terus. Paham ya? Kenapa? Karena kaidahnya al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu adalah kaidah yang sangat penting dalam masalah ilmu fikih. Nah, barakallahu fikum. Karena di sana ada kaidah-kaidah fikih yang kubro. Kubro itu besar. Di antaranya ini. Ada 5 kaidah ya. 5 kaidah yang besar dalam masalah fikih. Di antaranya apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan tujuan dan niatnya. Semua perkara. Nah, misalkan dia makan, minum, hukum asalnya apa? Mubah. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, jadi berbahaya enggak? Tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham ya? Dia bawa tangga, tangga itu ya, tangga yang berat itu bawa. Tapi dibawa sejauh itu untuk mencuri. Nah, akhirnya hukumnya menjadi apa? Haram. Karena tergantung niat dan tujuan tadi. Itu kaidah yang kedua. Al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Nah, barakallahu fikum. Akan dapat pahala atau tidak niat dan tujuannya tadi. Yang ketiga, al-masyakkah tajlibu taysir. Perkara yang beratkan seseorang hamba atau seorang hamba itu akan mendatangkan kemudahan. Sebagaimana dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai orang yang tidak mampu salat dengan berdiri. Apa kata Rasulullah? Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Ya kan? Ini menunjukkan perkara yang berat mendatangkan kemudahan. Paham tidak ya? Salatlah kamu dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring, kan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya perkara yang beratkan seorang hamba pasti mendatangkan kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pada hambanya sesuatu yang sulit. Sebagaimana firman-Nya, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak menginginkan kesulitan. Paham insyaallah ya? Nah, dalilnya banyak sekali berkaitan masalah itu. Misalkan adanya hujan yang lebat atau hujan yang membuat dia nambar kalau fikir seorang hamba menghadiri masjid berat misalkan. Ada rukhsah keringanan sholat di rumahnya. Atau misalkan dia datang Ramadan. Namun dia safar atau sakit, boleh tidak puasa. Menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, itu semuanya termasuk dalil mengenai apa? Al-masyakoh tajlibu taisir. Sudah 3 kaidah tadi ya. Nah, yang pertama, al-yakin la yazulu bisyak. Itu yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang ketiga, al-masyakoh tajlibu taisir. Perkara yang memberatkan seorang hamba pasti mendatangkan apa? Kemudahan atau keringanan. Yang keempat, la dharara wa la dirar. Nah, itu kaidah umum juga. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hukum asalnya barakallahu fikum, nah binatang lautan, ikannya, babi laut, anjing laut, apa hukumnya? Halal. Namun kalau ada hewan laut yang membahayakan bagi dirinya kalau dimakan, jadi apa hukumnya? Haram. Ilahnya karena dharar tadi. Bukan karena hewan laut. Hewan laut semuanya halal hukum asalnya. Nah, suatu ketika Rasulullah ditanya tentang air lautan. Paham ya? Akhirnya Rasulullah menjawab dengan 2 jawaban itu. Nah, tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci. Untuk suci, silakan, enggak masalah. Untuk berwudu enggak masalah. Dan apa? Dan halal bangkainya. Jadi bangkai lautan halal binatang laut tersebut. Namun kalau membahayakan jadi haram. Ilahnya karena doror tadi. La dharara wala dirar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari
Nah, dari gangguan tangannya dan lisannya. Paham ya maksudnya? Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan gangguan apa? Tangannya. Paham ya? Nah, karena di situ ada unsur apa? La dharar wala dirar. Jangan membahayakan diri pribadi, jangan pula membahayakan orang lain. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan jangan kalian menjerumuskan diri dari kalian pada perkara yang binasakan dengan sebab ulah kalian atau sebab tangan kalian, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai enam orang-orang yang berbuat baik. Dan masih ada lagi dalil yang lainnya, "Wala taqtulu anfusakum." Ya kan? "Innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian. Enam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha penyayang terhadap diri kalian. Ini menunjukkan bahwasannya apa? La darara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Enam. Kemudian kaidah yang terakhir adalah al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Yaitu adat istiadat yang sudah jadikan hukum. Dalam artian pada asalnya, adat istiadat itu boleh kita amalkan, boleh kita kerjakan manakala tidak berseberangan dengan syariat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam kaidah fikhiyah yang beliau na'am barakallahu fikum beliau susunan beliau karang, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sharifal ibahah. Pada asalnya hukum adat istiadat kita ini boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Paham ya? Nah, adatnya bagaimana? Adatnya di sini orang setiap ada orang meninggal dunia tahlilan. Tahlilan sehari setelahnya, dua hari, tiga hari setelahnya tahlilan itu adatnya. Boleh enggak kita ikuti adat itu? Enggak boleh, karena datang apa? Datang dalil yang mengharamkan tentang perkara bid'ah, perkara muhdats. Seperti itu caranya. Hukum asal adat itu boleh dilakukan selama tidak berseberangan dengan syariat. Namun kalau adat istiadat bertabrakan dengan syariat, kedepankan syariat, tinggalkan adat. Caranya gitu. Nah, jadi adat istiadat yang sudah jadikan hukum tadi itu boleh diterapkan. Misalkan pada asalnya kita pinjam ngambil cangkul tetangga, hukum asalnya tanpa izin boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Termasuk ghasab kan? Ngambil barang orang tanpa izin. Tapi kalau sudah jadikan adat, dalam artian sudah biasanya sudah ngambil pinjam balikkan lagi, ngambil pinjam balikkan lagi, itu bolehnya tanpa izin pun nggak masalah, karena orangnya tahu nggak marah gitu loh. Tapi kalau ada tetangga baru datang gitu misalkan, ngontrak di samping kita, ngaruh cangkul di depan rumahnya kita ambil, langsung kita pakai nyangkul misalkan, marah-marah nanti, wah ini pencuri ini. Nah, berarti belum kembali apa adat tadi. Jadi dilihat dulu. Nah, barakallahu fikum, kalau adat istiadat tersebut memang aslinya sudah dapat izin misalkan di situ, dalam artian nah biasanya sudah hidup bertetangga, pinjam cangkul enggak izin enggak masalah. Nah, itu berarti masuk dalam itu. Al-adah muhakkamah. Naam. 5 kaidah inti dalam kaidah fikih perlu diperhatikan itu. Naam. Kita masih berada pada syarat yang kedua. Kita selesaikan di sini, kata beliau, yakin itu adalah izahatus syak, menghilangkan keraguan. Wa dzalika min quwwatil ilmi wa kamalih. Itu semuanya sebabnya karena apa? Kuatnya ilmunya dan kesempurnaan ilmu tersebut. Jadi ilmu penting sekali ya. Ilmu yang kita butuhkan setiap hari barakallahu fikum, itu jangan sampai sepelekan walaupun sekecil apapun ilmu tersebut. Al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan sebagaimana nukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, dalam kitab Madarijus Salikin beliau menukilkan kalam Imam Ahmad, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab." Nah, manusia butuhnya kepada ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar makanan dan minuman. Kenapa kata beliau? Li'anna rajula na'am yahtaju ila ta'am yahtaju kula yaumin ila ta'am wa syarab marrah wa marratain. Dikarenakan seseorang setiap harinya itu dia butuh makanan atau minuman itu mungkin sekali atau dua kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih, kata beliau. Dan butuhnya dia dengan ilmu dengan apa? Dengan setiap nafas yang dihembuskan. Nah, oleh karena itu ilmu walaupun sekecil apapun jangan sampai sepelekan, syukuri. Karena ilmu, apalagi ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu ilmu yang sangat berharga. Mulai dari masalah muamalah, kerjasama, bermasyarakat, jual beli, itu semuanya butuh ilmu, enggak sembarangan. Dihindari perkara riba,
perkara penipuan itu semuanya harus dimiliki. Naam. Dalil sini, falabuda an yakuna qailuha mustayqinan bimadluli hadhihi kalimah yaqinan jaziman la taraddada fihi wa la tawaqqaf. Naam, perhatikan ini. Maka harus orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin dengan apa yang ditunjukkan daripada makna kalimat tersebut. Karena maknanya agung ya, itu ya maknanya ya. Nah, makna la ilaha illallah itu enggak sembarangan maknanya. Harus yakin yang terkandung pada makna tersebut dengan keyakinan yang pasti, tidak ada kebimbangan di dalamnya, tidak pula ada keraguan. Nah, harus yakin itu. Bahwasanya la ilaha illallah maknanya apa? Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang katakan, aku sudah mengatakan la ilaha illallah tapi dia tiap hari nyembah kuburan, nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah patung misalkan atau nyembah batu. Berarti dia sudah menerapkan konsekuensi keharusan dari makna la ilaha illallah atau belum? Belum. Karena dia masih di situ, berarti apa? Berarti dia belum mengamalkan an-nafyul isbat. Nah, kalau sekedar ucapan tidak ada faedahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fa innal imana la yughni fihi illa ilmul yaqin la ilmud dhon. Dikarenakan iman, keimanan itu na'am, tidaklah cukup di dalamnya kecuali ilmu yakin. Jadi iman butuh ilmu yang yakin. Na'am, bukan ilmu dhon sangkaan saja. Na'am, jangan-jangan barangkali dia enggak yakin dia. Dia enggak yakin kalau Allah Ta'ala itu adalah zat yang berhak untuk sembah, enggak yakin dia. Berarti itu enggak benar. Harus yakin. Fa kaifa idza dakhalahu syak wal a'yadu billah? Terus bagaimana apabila sampai kemasukan padanya keraguan wal a'yadu billah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu hati-hati, jangan sampai ada keraguan pada diri kita, sebenarnya ada enggak sih sembahan yang lain selain Allah Taala? Jangan sampai. Harus yakin, seyakin-yakinnya tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin itu, enggak boleh ragu. Fal yakinu syartun. Maka yakin itu adalah syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Fa idzan tafa intafal masyrut. Apabila terhilangkan sifat atau yakin tadi itu hilang pada seseorang, berarti hilang juga yang disyaratkan. Maksudnya apa? Hilang juga kalimat la ilaha illallah, enggak ada faedahnya. Paham ya? Nah, tapi kita menghukumi orang secara zahirnya ya. Zahirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zahirnya yang kita bawa. Namun kalau zahirnya menyelisih zahir yang ada, baru kita hukumi dengan hukum yang lain. Seperti kisahnya Usamah bin Zaid waktu itu. Usamah bin Zaid ketika melihat orang kufar waktu itu yang nam, dia ketika mau dibunuh baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sama Usamah langsung dibunuh langsung. Rasulullah marah. Rasulullah marah mengatakan kepada Usamah bin Zaid, "Malak, kenapa? Aqatal tahubat an qala la ilallah?" Wahai Usamah, kenapa kamu ini? Kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilallah? Akhirnya Usamah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena takut kalau dibunuh. Takut terhadap dirinya kalau dibunuh." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu telah membelah dadanya?" Bayangkan itu. Ini menunjukkan dalil yang sangat kuat, kita menghukumi seseorang secara zahirnya. Zahirnya baik-baik. Adapun kalau zahirnya menyelisih daripada hakikat kenyataannya, barulah ada hukum yang lain. Paham ya? Nah, aku ini sunni salafi. Sunni salafi. Ternyata dia apa? Ternyata dia berdakwah dengan yayasan misalkan, atau berdakwah dengan televisi, atau berdakwah dengan pemilu, berdakwah dengan demonstrasi misalnya, berarti menyelisih zahir ahlus sunnah jamaah, berarti keluar dari zahirnya sudah selesai. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi pengakuan itu jangan sampai kita barakallahu fikum hukum secara mutlak, lihat zahirnya juga. Zahirnya bagaimana zahirnya? Zahirnya katanya dia sunni salafi, tapi tiap hari dia misalkan barakallahu fikum tiap hari dia tasawul misalkan ngemis, minta-minta baik dengan proposal atau dengan kotak infak dan semisalnya, berarti menunjukkan bahwa dohirnya itu tidak sesuai dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi kita mempunyai dohir itu, dohirnya diperhatikan juga, gak sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita lewat di misalkan di perkampungan kaum muslimin, ya dohirnya muslimin, assalamualaikum, gak pandang itu dia hizbi atau apa, gak tahu kita. Adapun itu nanti keyakinan masing-masing, kembali ke masing-masing, karena perkara asir, perkara rahasia atau perkara isi hati manusia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umum salat zuhur lewat di kampung kita. Assalamualaikum, misalkan. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum. Berarti kata beliau, wasyak wa raib mutaradifan. Asyak dan raib itu dalam ilmu bahasa Arab, asyak wa raib ini mutaradifan. Apa mutaradifan? Sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Sama artinya beda
lafadznya. Sama artinya beda apa? Lafadznya. Kalau lawan kata namanya? Apa? Antonim. Lawan kata antonim. Paham ya? Kemudian kalau sama lafadznya beda maknanya apa? Sama lafadznya beda maknanya. Kalau sama maknanya beda lafadznya sinonim. Tapi sekarang sama lafadznya beda maknanya. Akronim. Paham ya? Akronim ya, istilahnya gitu. Istilah mereka ya. Kita cuman ngikuti dikit-dikit aja dalam artian karena itu ada persangkutan bahasa Indonesia itu aja. Paham ya? Antonim lawan kata, sinonim persamaan kata, akronim sama lafadznya beda maknanya pun bisa. Bisa itu artinya bisa melakukan sesuatu, bisa artinya racun. Ya enggak? Nah, seperti itu. Contoh saja. Nah, di sini kata beliau, wasyakku warraib, dua lafad ini mutaradifan. Nah, maknanya sama. Sinonim berarti. Wasyakku fi ilmi usul, sedangkan yang namanya asyak itu dalam ilmu usul, tajwizun, tajwizu amrayn la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Na'am. Keraguan itu dalam ilmu usul artinya adalah tajwizu amrayn. Ini memperbolehkan dua perkara la maziyata, yang dia tidak memandang ada keutamaan salah satu di antara dua perkara tersebut atas yang lainnya. Jadi ragu, paham ragu. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu ini masih ragu ini. Kalau enggak, satu tambah satu ini berapa? Eh? Ragu dia, berapa? Kalau dia ngomong satu tambah satu ini kalau enggak salah dua. Ini apa namanya? Bukan ragu. Ada istilahnya, sudah kita lewati. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu ini kalau enggak salah dua. Jadi dia masih, ini bukan ragu. Namanya apa namanya? Namanya apa namanya? Dia sangkaan tapi kemungkinan benarnya lebih besar itu loh. Apa? Don ya, don namanya. Nah kalau waham lain lagi. Nah kalau waham itu satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau enggak salah itu tiga. Salah. Nah ini kemungkinan besarnya salah, ini namanya waham. Paham ya? Nam, namanya waham, hewan am. Kemudian kalau dia mengatakan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 3. Namanya jahil murakab. Bodoh tapi ganda. Nama anak kecil enggak tahu apa-apa 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Nah, ini namanya jahil basit. Bodoh tapi wajar karena memang enggak tahu anak kecil. Hewan. Nah, kalau ragu-ragu bagaimana ragu? Ragu itu dia masih menyebutkan dua perkara. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 ini kalau enggak 2, 3. Nah, dia ragu antara 2 dengan 3 ini. Ragu dia. Kalau yang dzan sama syak tadi kan enggak nyebutkan tiganya. Ini kalau enggak salah, masih ada lafaz kalau enggak salah. Kalau yakin bagaimana? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Nah, itu yakin. Itu sudah kita lewati ya. Kita lewati di na'am barakallahu fikum pembahasan tentang ilmu. Na'am. Jadi itu baru kita ambil satu syarat saja. Berikutnya insyaallah syarat yang selanjutnya kita ambil pada pertemuan di hari yang berikutnya, itu hari Sabtu insyaallah ta'ala, karena kitab ini memang dibahas setiap hari Kamis dan hari Sabtu sebagaimana yang sudah kita lewati terdahulu. Naam. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.